Ada yang mengatakan bahwa dosa yang dilakukan berdampak pada fisik seseorang yang menyebabkan bisa sakit. Bagaimana bila sejak lahir sudah sakit hingga saat ini? Apakah si pasien masih bisa mengharapkan ampunan? Sementara tidak ada amal yang diperbuat semasa sakit karena keterbatasan tumbuh kembang dan fungsi tubuh yang kian menurun. Jadi sejak lahir sudah sakit? Iya. Jadi sejak lahir sudah sakit sampai saat ini. Apakah si pasien masih bisa mengharapkan ampunan? Sementara tidak ada amal yang diperbuat semasa dia sakit karena keterbatasan tumbuh kembang. Jadi nggak bisa ngapa. Mungkin di sini konteksnya nggak bisa ibadah mungkin. Betul. Jadi dengan sakit aja itu orang kalau sakit ketika kita berkunjung kita katakan tohur. Tohur itu artinya bersihlah dosa-dosamu. Jadi sakit dan sabar menerima ujian dari Allah itu menghapuskan dosa semua. Ya, dosa-dosa berguguran. Ada orang sebelum meninggal sakit sepekan, dua pekan. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang beberapa hari. Itu penghapus dosa semua. Allah yang maha tahu siapa yang akan mendapatkan cobaan dan menerima. Ya, jadi dengan dia sakit itu sendiri, ya, ada juga yang sakit itu umpamanya anaknya sakit dalam keadaan bukan mungkin dalam kondisi yang tidak waras bisa juga. Mungkin dalam kondisi yang tubuhnya itu umpamanya tidak sempurna. Ya, sakit dilahirkan dalam keadaan dia tidak bisa lagi berdiri. Ya, orang tuanya memelihara. Ya, saya pernah berjumpa ada seorang ayah dan ibu, waktu itu usia sudah 60 tahun lebih. Punya 3 anak. Yang satu hanya miring aja sudah. Enggak bisa bangun, yang satu duduk, yang satu pokoknya semuanya dalam kondisi yang cacat semuanya. Bayangkan sampai umur 60 tahun anak 3 itu tadi dipiara, si anak udah umur 35-38. Coba bagaimana sabarnya ibu bapaknya itu memelihara 3 anak. Ini orang tua masih hidup tapi wajah-wajah orang surga udah kelihatan. Begitu begitu dia sayang, dia mengatakan saya udah enggak mampu lagi mengangkat anak-anak saya. Udah enggak mampu, kita udah pada tua. Nah, ini di sini pentingnya negara hadir untuk mencarikan seseorang itu memelihara ini anak-anak. Dimandikan, dibersihkan. Saya sangat luar biasa melihat orang tua yang sabar menerima anaknya 3 pemberian Allah dengan keadaan cacat semua. Dan sabar. Sabar yang luar biasa. Juga ada seorang anak yang memelihara ibunya hampir 20 tahun dari umur 10 sampai 30 tahun dipelihara ibunya yang orang tuanya udah enggak ada lagi. Ibunya juga dalam kondisi yang sakit jiwa. Dipelihara oleh si anak ini. Sampai nikah pun dia tinggalkan, dia pelihara ibunya. Bahkan di satu tempat tidak ada transportasi, jadi kalau ke dokter dipikul si ibu. Kondisi kejiwaan si ibu pun sakit, tetap dia pelihara. Dan dia tidak mau letakkan ibunya di rumah sakit jiwa atau apa, karena dia tahu disitulah pintu surga. Jadi memang kita dapatkan manusia-manusia yang Allah karuniakan kesabaran, orang tua yang sabar, yang sakit pun sabar. Jadi sabar itu sudah ibadah yang luar biasa. Jadi jangan kita berpikir kalau ibadah itu itulah di masjid, ya, zikir, duduk, dimanapun bisa ibadah seseorang. Ya, mau di masjid, nah, memang ibadah sholat ya di masjid atau di waktu-waktu khusus. Tapi yang namanya seluruh kegiatan seseorang itu tergantung niatnya. Bahkan tidur pun yang namanya mubah kalau diniatkan untuk ibadah, ya ibadah. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Habib? Ya antum ketika mau tidur, niatkan. Umpamanya tidur siang, ya Allah aku mau tidurlah. Mudah-mudahan malam aku bisa bangun untuk tahajud, untuk ibadah. Tidur siangnya yang tadinya mubah dapat ibadah. Makan pun dengan bismillah, dengan bersyukur, bisa menambah kekuatan untuk dia bangkit di malam hari. Bermunajat, menyendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keheningan, membantu dia untuk sholat subuh ke masjid, nah, itu semua juga ibadah. Bekerja di pasar, profesi dia apa saja, dia niatkan semuanya adalah untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang profesinya seorang dokter,
tahu pasien ini miskin, nggak punya apa-apa. Walaupun bawa BPJS apa semua, tapi ada hal-hal yang dia bantu umpamanya. Atau dia berikan kemudahan prosedurnya. Atau pedagang di pasar, atau siapa, jujur, amanah. Itu semuanya ibadah. Innamal amalu binniyat.